Halo teman-teman, kali ini aku lagi jalan-jalan sore ke Urban Farm Peak 2. Rasanya udah lama banget gak jalan-jalan bareng bocah-bocah. Di Urban Farm Peak 2 ini, tempatnya Instagramable guys. Waktu aku kesini, masih ada beberapa tempat yang direnovasi. Tapi tidak mengurangi rasa kesenangan kita loh jalan-jalan di Urban Farm Peak 2 ini. Di sini ada counter fresh box guys, jadi kita bisa melihat berbagai buah dan tentu aja kita bisa beli loh. Nah, di sebelah sana itu ada kaktus mini, bagus banget. Yuk, kita jalan ke tempat yang lain. Pastikan tempatnya. Terlihat ya, banyak orang yang lagi nongki-nongki. Kebersihannya tentu aja dijaga dengan baik. Wah, di sana ada air mancur. Anak-anak pasti suka dan penasaran sama air mancur ini. Udara cukup panas, meski matahari tidak muncul. Di sini aku nemuin pet groceries, namanya Paupular. Menarik. Banyak orang-orang yang foto di daerah sini karena mungkin ada tulisan Urban Farm kali ya. Kita lihat Kinetic Farm yuk. Wih, tanamannya dijual di dalam pot seperti ini. Keren. Udara sehat. Yo. Nggak cocok lah itu. Yo. Kenapa makan apa? Yeah.
Bunganya cantik-cantik. Bocah kepanasan, jadi dia mengganti kipas angin ini deh. Akhirnya setelah berjalan-jalan, kita memutuskan untuk duduk di Shakmi. Ayo kita makan. Kita cobain Shakmi yang lagi viral itu ya. Bocah udah ngerti banget. Jadi harus dikocok dulu supaya bumbunya tercampur, guys. Selain itu, di sini juga menjual sepatu-sepatu, tas, topi, dan sangat etnik banget bentuknya. Mari kita cari minuman segar. Moro adalah nama coffee shop ini, guys. Kalau aku pesennya strawberry yakult strawberry, sama aja. Seger banget nih, pas di cuaca seperti ini. Bocah ternyata nongki-nongki di sini. Kita lagi minum. Oke guys, sekian dulu vlog aku kali ini jalan-jalan di Urban Camping 2. Sampai ketemu di vlog aku berikutnya. Dadah.